My name is Tuba. I'm from Turkey. I'm 18. Aku cinta kamu. Selalu cinta kau dengan campur rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Netizen ancam Vicky Naki, jika asmara dengan Tukba cuma konten, kami unsubscribe. Bahaya, netizen dan fans sudah terlanjur baper, tak ingin Tukba dipermainkan. Ancam Vicky Naki, itulah yang dilakukan netizen saat mengikuti dan menikmati perjalanan asmara Vicky menemui Tukba di Turki. Ancaman itu tidak main-main, mereka tidak rela jika ternyata semua kemesraan itu, semua perhatian itu, semua canda dan gestur sayang itu, hanyalah upaya Vicky untuk menaikkan penonton videonya. Mereka merasa Tukba yang sangat santun, rendah hati, tulus, dan apa adanya, tidak layak untuk dijadikan kontenan semata. Kata-kata Tukba benar-benar menyentuh saat dia bilang ke Vicky, "Bagi saya kehadiran kamu di sini sudah cukup surprise, gak usah ada surprise-surprise yang lain." Not really. I mean, it's really enough for you to come here as a surprise. Betapa tulusnya hati dia terhadap Vicky, benar-benar gak tega pas lihat Tukba nangis lagi. Jujur, rasanya gue gak rela banget, kalau Vicky gak ada niat tulus dan serius, untuk menjadikan Tukba pasangan hidupnya nanti. Dan hanya ingin menjadikan Tukba sebagai objek konten-kontennya, demi uang. Sumpah, kalau Tukba dikecewain, gue bakal di-subscribe channel YouTube Vicky Naki, dan gak akan nonton lagi video-videonya. Itulah yang dituliskan Solahuddin Al-Ayubi, dan ditanggapi nyaris 500 pengunjung lainnya. Sebagian besar memang menyetujui alasan Ayub, dan sebagian lain berharap, Vicky beneran tidak menjadikan Tukba sebatas konten saja, dengan tanpa mengancam. Sebagian kecil lain ada juga yang mengecam Ayub, sebagai netizen yang baper dan terlalu memaksakan. Namun, jika kita mengikuti semua perjalanan Vicky ke Turki, baik yang pertama dan kedua, dapat memahami mengapa para fans menjadi sangat baper. Vicky memang memberi respon yang spesial kepada Tukba. Vicky punya banyak fans dan teman di Turki, tapi dalam dua kali kedatangannya, dia hanya menjumpai Tukba. Catat, hanya mendatangi Tukba, dan jika pun dia berjumpa dengan Rumaisa, itu juga dalam rangka merancang cerita untuk kejutan ke Tukba. Jika kita juga melihat respon Tukba, wajar juga untuk merasa tak tega, jika beneran Vicky tidak membawa rasa, dan menjadikannya kontenan semata. Tukba begitu tulus, cenderung lugu dan apa adanya. Tukba begitu luwes menemani, dan sabar menanggapi semua kejahilan Vicky. Bahkan goda-godaan asmara yang Vicky lemparkan, dia respon dengan kealamiahan, yang membuat kita tertawa-tawa. Gemas, iya, jengkel juga, dan kadang menggelengkan kepala, melihat kemesraan natural mereka. Wajar baper, semua gestur dan sosok Tukba, membenamkan imaji bahwa dia perempuan yang baik, dan murni, dan dengan demikian harus dijaga, dan sangat-sangat tak layak untuk disakiti. Tukba adalah sosok yang murni, dan paling pantas untuk Vicky. Tukba seperti kristal, dan harus dijaga jangan sampai dicemari. Dan Vicky wajib untuk memenuhi semua harapan netizen dan fans itu.
Saya jadi mengikuti Vicky, setelah dia bersama Tukba ke Turki ini, jadi kalau sampai dia tidak jadian dengan Tukba, dan cuma main-mainan, saya akan segera unsubscribe. Pasti, kata Nonoy. Sepakat, saya akan unsubscribe kalau Vicky beri harapan palsu, kalau itu terjadi sangat keterlaluan, dan sebaiknya Vicky ganti kelamin, tegas Dindin. Tapi, ada juga yang secara tegas meyakini ini cuma konten, dan jangan terlalu berharap. Ini semua hanya konten blog, jadi netizen itu yang cerdas, jangan nonton dikit-dikit baper, terus jodoh-jodohin mereka, udah skenario untuk naikin subs dan cuannya bagi dua, yakin Doni. Benarkah ini cuma konten, hanya upaya untuk menarik penonton dan uang, dan untuk mereka bagi bersama? Apakah Vicky dan Tukba memainkan skenario yang sama, dan sukses membaperkan jutaan penontonnya? Hanya Vicky yang tahu, juga Tukba. Tapi, kita bisa menduga, bahwa terkadang, jikapun niatan awal ini adalah konten semata, gestur dan riak hati mereka sudah menunjukkan bahwa, mereka bukan lagi teman biasa. Ada kesalingpahaman, pengertian, dan saling isi yang terjalin antara mereka. Dengan kata lain, hati mereka telah terkoneksi, dan membentuk ikatan yang murni. Jadi wajar jika Tukba berkata, kehadiran Vicky sudah menjadi kejutan terbaik untuknya. Dia tak perlu kejutan lagi. Kalimat itu, dengan intonasi dan mimik yang begitu alamiah, bukanlah sebuah hafalan atau skenario. Itu suara hati, itu otomatisasi yang keluar sebagai respon, dari hati yang riang dan bernyanyi. Tukba tengah mengatakan apa yang sebenarnya dia alami. Cara Vicky memandang Tukba, juga bagaimana kameranya berusaha merekam semua kontras dan raut Tukba, dengan kata, aduh cantiknya, juga respon alamiah, ungkapan takjub semata. Godaan Vicky, celetukan dan tawanya, jelas juga bukan sandiwara. Bahwa kelak mereka akan berpacaran, lalu menikah, sebagaimana yang diharapkan netizen, itu soal lain. Bahwa mereka kelak berpacaran, lalu pisah, karena satu dan lain hal, itu juga soal lain. Bahwa mereka kemudian menyadari, lebih cocok sebagai teman dekat, dan hanya saling goda, itu juga masalah lain. Yang utama, saat ini pertemanan mereka tulus, murni, dan dengan demikian, kita menikmatinya sebagai keindahan. Wajar jika kita jadi ikutan baper, dan menjodohkan mereka. Bukan hal yang lebay, bukan hal yang tak dapat dimengerti. Kita cuma berharap yang terbaik bagi Vicky, bagi Tukba. Karena mereka berdua telah menjadi idealisasi kita, tentang bagaimana hubungan lelaki dan wanita. Itu saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.